berkait dengan sembahyang menghormati waktu. Adakah kita perlu ada air sembahyang? Kemudian masalah yang seterusnya ialah sembahyang hormati waktu. Masalah sembahyang hormat waktu ni ialah bagi kita yang orang panggil tak cukup syarat lah, tak cukup syarat nak sembahyang. Satunya tak cukup syarat katalah tak ada air sembahyang. Nak tayamum pun tak, apa, air sembahyang tak ada, tayamum tak ada. Maka kita sembahyanglah hormat pada waktu. Mana sembahyang hormat pada waktu, mana tak perlu ada wuduk lah. Kalau ada wuduk tu, boleh sembahyang terus lah. Cuma kalau tak cukup, tak ada kain pula. Kalau tak ada kain pula, ataupun tubuh najis dan sebagainya, tak boleh nak cuci, tu mana sembahyanglah juga pada hormat pada waktu. Jadi, mana wuduk tu, tak apalah ada wuduk. Tapi, segi ada orang panggil penghalal lain, tubuh najis ke, nak cuci tak boleh. Maka sembahyanglah juga hormat pada waktu. Bermakna sembahyang tu mesti dilakukan pada apabila tak sampai waktu dia. Sebelum habis waktu dia mesti kita sembahyang. Sama ada sembahyang tu sembahyang yang cukup syarat, rukun syaratnya, maka sembahyang tu diterimalah. Jadi kalau sembahyang yang tak cukup syarat tadi, hendaklah diqada, diulang, diqada ataupun diulang.